tadinya kagak ya. Nah, ini aku kedatangan Kak Reza juga nih. Assalamualaikum. Adam. Oh, Hawa. DJ Evelyn Nada Anjani memutuskan dirinya berhijrah. Kini dirinya berhijab. Mantan istri dari Aming ini mendapat sorotan dari para netizen yang menyebutkan Assalamualaikum Uti, dan para netizen berharap ini bukan settingan atau semata-mata berhijab untuk popularitas. Nama Evelyn Nada Anjani dikenal saat dirinya menikah dengan Aming. Berprofesi seorang DJ, dirinya yang lahir di Indonesia namun menjadi warga negara Jepang karena dibawa sang ibu ke Jepang dan ibu menikah lagi. Evelyn Nada Anjani pasca menikah dengan Aming tinggal di Indonesia dan menetap di Indonesia. Meskipun pada akhirnya bercerai dari Aming, sebelum kini memutuskan berhijab, Evelyn Nada Anjani penampilannya jadi sorotan. Mengakui kalau dirinya dulu menyalahi kodrat sebagai seorang perempuan, kali ini Evelyn Nada Anjani memutuskan berhijab, penampilannya jadi sorotan. Dulu seperti lelaki, kemudian menjadi perempuan, dan kini memutuskan bertobat. Halo, selamat tahun baru buat Ko Ahen, SB Elektronik. Semoga sukses selalu, semakin keren, dan pokoknya sehat selalu. Dan juga selamat Natal. Setelah statusnya menjadi janda pasca bercerai dari Aming, Evelyn Nada Anjani pernah beberapa kali pacaran dengan sesama artis. Bahkan pernah diberitakan berpacaran dengan Roy Kiyoshi. Meskipun banyak yang menyebutkan settingan, namun Evelyn Nada Anjani membantahnya. Mengakui sempat berpacaran dengan Roy Kiyoshi dan ingin serius, namun ternyata tak berjodoh. Berprofesi sebagai seorang DJ dengan penampilan yang kerap seksi, kali ini Evelyn Nada Anjani memutuskan untuk berhijrah dan berhijab. Meskipun mendapat pro dan kontra atau sorotan sebelumnya, namun Evelyn Nada Anjani tak peduli, dirinya ingin berubah. Tak hanya memutuskan berhijab, Evelyn Nada Anjani yang serius ingin mendalami pelajaran Islamnya, dirinya kini belajar mengaji. Evelyn mengakui meskipun dirinya dilahirkan sebagai seorang Islam, namun Evelyn mengaku tak pernah belajar dari dulu karena dirinya tak tinggal di Indonesia dan tak ada yang mengajarinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar? Kok jadi jauh-jauh sekali sama aku ya sekarang? Udah ada jarak ya sekarang? Udah ada jarak di antara kita ya sekarang? Iya dong, Mukti. Akhirnya dianggap sebagai wanita. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.